Lah kita dari tadi hutan-hutan terus, ya? Iya, makannya. Ya udah ayo buru. Gimana dong? Terakhir kan ya? Iya, Dot, terakhir. Berarti abis pos 7 langsung puncak gitu. Iya. Kalau dari pos 7 ke puncaknya enggak begitu jauh sih. Soalnya treknya juga enak. Iya. Semoga ketemu aku. Dot. Hah? Lu dengar suara manggil enggak? Iya. Iya, gua dengar. Robin. Dot. Nah, jangan disautin. Jangan disautin. Ah. Kenapa? Jangan disautin. Ah. Itu bukan anak-anak. Gua yakin itu bukan anak-anak. Iya sih, iya enggak gitu suara. Please. Dengerin gua kali ini. Percaya sama gua. Itu bukan suara anak-anak. Iya. Itu bukan. Iya. Ya, beda sih. Ya udah, makannya udah diem. Terus udah. Seru banget ya di gunung, guys. Ayo kita lanjut jalan sambil baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gunungku. Welcome back to YouTube lagi sama aku, Maya Nadia. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Oke, guys, di video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya Datesan lagi. Nah, guys, kita lanjutin lagi untuk reaction videonya dari Datesan yang jauh itu masih 7 km 49. Oke, tapi jangan lupa buat subscribe terus animasi Datesannya yang mau subscribe. Nah, jangan lupa juga buat tonton video akhir di channelnya Datesan. Tapi sekarang kita reaction dulu bareng aku sampai selesai ya, guys ya. Langsung kita ke videonya, let's go. Hasilannya, guys. Lagi mikirin sesuatu kayaknya, Dot. Tuh, guys. Mikirin apa? Cari. Mikirin pengen pulang kali ya, gak bisa pulang. Loh, On, bisa jadi sih. Jangan-jangan dia juga nyasar. Kocak lu. Tuh. Cari, guys, punya. Aku lanjut. Jangan-jangan udah meninggal, guys. Mana ini, Bi, pos 6-nya? Keburu gelap lagi nih mah. Bentar lagi di depan. Siapin aja senter. Lu bawa senter kan? Bawa. Gua jadi penasaran ini. Anak-anak ada apa enggak ya di pos 6? Kali ini gua yakin pasti ada, Bi. Secara kan kita jalan lebih cepat daripada mereka. Kita juga enggak banyak istirahat dari tadi. Iya sih. Tapi kalau misalnya enggak ada juga, gua curiga, Dot. Jangan-jangan anak-anak tuh enggak lewat sini lagi. Terus lewat mana kalau bukan lewat sini? Ya, gua takutnya kesasar. Enggak mungkin, Abi. Masa iya anak-anak enggak bisa bedain? Mana jalanan terlarang, mana yang enggak? Ya, lu tahu sendiri si Kona. Gimana dong kalau udah kayak gini? Kalau udah begini. Siapa yang mau disalahin? Kalau kita bakal pisah sama anak-anak. Udah, Nah. Ngapain mikirin yang udah terjadi? Mending kita mikirin gimana caranya keluar dari sini. Iya. Ya udah, bangun. Mau sampai kapan lu duduk di situ? Enggak bakal ada yang berubah sama sekali. Iya, betul. Iya, sorry, Yot. Ya udah, ayo. Semangat, Nah. Masih ada gua sama lu di sini. Jangan takut. Ya, meskipun gua juga sebenarnya takut. Gua takut gua enggak bisa lihat bapak gua lagi di rumah. Jangan gitu, Yot. Kita harus bisa. Ya udah, makannya. Ayo. Tuh, pos 6, Dot. Kita udah nyampe. Iya. Tapi kok sepi kayaknya, ya? Iya lagi. Terus mau ke arah mana ini kita jalannya? Terserah, Nah. Mau kemana-mana juga sama aja. Kita enggak tahu jalan. Ya udah, kita susuri aja jalan pelan-pelan ya. Siapa tahu kita ketemu. Harusnya tandain sih ya tadi teh. Ya udah, yuk. Lu yang tiup fluid, gue yang bawa senternya ya. Iya, Nah. Lagi-lagi anak-anak enggak ada setiap kita mampir di pos. Sebenarnya kemana sih mereka? Hah? Gue makin khawatir, tahu enggak, Bi? Mungkin benar apa yang gue bilang tadi. Kayaknya anak-anak emang gak ngelewatin jalur ini, Dot. Ya terus semua gara-gara Robi sih, benar. Mereka pasti lewat jalur-jalur terlarang yang ada di sini. Ya Allah, Konah, Peot. Masa iya lu gak bisa bedain mana jalur yang benar sih? Kadang emang susah bedainnya, Dot. Kalau emang kita jarang ke gunung. Astaga. Iya sih, Bapak. Nah. Semoga dia dengar ya, mereka dengar. Semoga denger. Kesana. Yot. Iya, Nah. Kayaknya kita harus berkemah dulu deh, Yot.
lu ngantuk ya? Bukan soal ngantuk, justru gua takut jalan malam-malam begini. Kita kan nggak tahu ada binatang buas apa di sini. Ah, masa sih nah ada binatang buas segala? Ya kita nggak tahu ya, namanya juga hutan. Iya, betul. Biasanya kalau kita di dalam tenda nggak begitu takut ya? Ya udah ayo, kalau mau pasang tenda mah kita lanjut besok pagi gitu. Iya. Ya udah deh, boleh. Mau di mana? Di sini? Enggak lah, kita cari dulu yang kira-kira tempatnya aman. Ya udah. Terus gimana? Mau nginep dulu di sini apa mau lanjut? Kalaupun nginep di sini, emang lu bisa tidur di posisi anak-anak belum ketemu? Ya bukan gitu. Justru gua kasihan sama lu, takutnya lu capek. Kan bahaya juga, Dot, kalau jalan malam-malam begini. Ya tapi kita harus cari anak-anak, Bi. Ya gua juga tahu. Jangan pikir lu doang lah yang khawatir sama anak-anak. Gua tahu ini gara-gara gua. Iya. Berarti gua enggak peduli sama anak-anak, Dot. Kalau ya, peduli. Ya udah kalau emang lu mau lanjut, ya, ayo. Kita tembusin sekalian sampai puncak, enggak usah tidur. Iya deh, gua mau lanjut aja. Percuma di sini juga kalau pikiran kemana-mana. Ya udah ayo. Iya, ayo, Bi. Di sini aja kali, Yot, ya. Aman enggak? Aman kayaknya lah, daripada tempat tadi. Ya udah ayo kalau gitu, keluarin tenda sama peralatannya, kita pasang. Iya, Nak. Ayo. Gelap banget ini, Nak. Iya, bentar gua senterin dulu. Untung aja tendanya ditaruh di tas gua ya. Coba kalau ditaruh di tas si Robi sama si Dot. Waduh, mau tidur di mana kita? Waduh, repot dah. Mending gak tidur gue sama sekali, gak kebayang gue. Anak-anak mah mending, masih ketemu gardu. Lah kita dari tadi hutan-hutan terus, Yot. Iya, makanya. Ya udah ayo buru. Gimana dong? Terakhir kan ya? Iya, Dot, terakhir. Berarti abis pos 7 langsung puncak gitu? Iya, kalau dari pos 7 ke puncaknya gak begitu jauh sih. Soalnya treknya juga enak. Iya. Semoga ketemu, Dot. Hah? Lu dengar suara manggil gak? Iya. Iya, gue denger. Nah, jangan disautin. Kenapa? Jangan disautin. Itu bukan anak-anak. Gue yakin itu bukan anak-anak. Iya sih, iya kali itu suara. Please, dengerin gue kali ini. Percaya sama gue. Itu bukan suara anak-anak. Iya. Itu bukan. Iya. Ya, beda sih. Ya udah, makanya udah diem. Terus udah. Seru banget ya di gunung, guys. Ayo kita lanjut jalan sambil baca doa. Ayo. Tobi. Terus gimana, Nak? Kita tidur. Tuh, mereka tuh anteng-anteng aja, guys. Harusnya gimana? Kalau kata si Robi sih, harusnya gantian. Sebagian tidur, sebagian jaga-jaga. Takutnya ada apa-apa, kita udah siap. Ya, masalahnya kita cuma berdua. Nggak bisa gue lihat lu tidur mangap, sementara gue di luar sendirian. Ya, nggak harus di luar juga. Di dalam aja. Tapi gantian tidurnya. Duh, kayaknya nggak bakal bisa, Yot. Gue takut dengar suara yang aneh-aneh, Yot. Lu mah, gak usah ngomongin itu. Ya gimana? Ya udah, gimana ntar aja deh. Belum tentu juga kita berdua bisa tidur. Bi, misalnya ini mah ya. Tapi amit-amit ya. Kenapa? Kalau sampai anak-anak gak ketemu juga, terus hilang gitu aja, mau bilang apa kita sama orang tuanya? Iya, siapa gitu. Nah, itu yang harus... Apa itu? Misalnya, Bi. Enggak. Gue gak bisa ngebayanginnya juga. Ya iya, tahu. Ya iya, udah gak usah ngomong begitu. Itu lebih hutan, guys. Wah, bahaya tuh babi hutan, guys. Bibi, itu babi hutan bukan? Mana ya, Ge? Itu. Anjir, iya. Jangan lari, Dot. Jangan lari. Serius, nggak lari? Bi, Robi. Terus siapa? Bro, itu Kona, itu Dot. Ini fix sih. Yot. Iya, Nak. Suara apa itu, Yot, barusan? Dengarkan lu. Iya, Nak, denger. Suara apaan ya? Kayaknya nangka jatuh deh. Bisa jatuh. Karena nangka jatuh. Ya. Ya, pingsan ya. Itu sih. Lihat gimana ceritanya. Gimana aja makin serem ih.
guys, dan segitu aja video recap kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat subscribe terus animasi dan tersenya biar makin semangat videonya. Dan jangan lupa juga buat support aku terus. Terima kasih sampai habis. Selamat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.